Tingginya curah hujan sepekan terakhir di Musirawa, Sumatera Selatan, berdampak naiknya debit air di Sungai Musi. Air merendam 8 desa di satu kelurahan di Kecamatan Muara Lakitan dan di Kecamatan Muara Kelingi. Ketinggian air yang merendam rumah-rumah warga bervariasi, antara 5 cm hingga 1 meter. Banjir juga merendam kebun dan fasilitas umum. Banjir juga merendam sekolah, hingga aktivitas belajar diliburkan. Aktivitas warga pun juga lumpuh karena rendaman air tersebut. Sementara ini ada warga yang sudah terkena penyakit atau belum, Pak? Belum. Ada yang mengungsi misalnya. Untuk air bersihnya? Masih jalan, Pak ya. Sudah ada bantuan pemerintah, Pak, untuk saat ini? Belum ada, ya? Belum ada, Pak ya? Belum ada. Pak, ini banjir disebabkan oleh apa, Pak? Luapan Sungai Ulu Musi. Sungai Ulu Musi, Pak ya. Tercatat 2.362 rumah warga di 8 desa dan 1 kelurahan di Muara Lakitan yang terendam banjir. Sementara baru biasa saja, gatal-gatal, terlalu banyak ya. Memang sejak sehari-hari sudah ada itu. Tapi biasanya pasca banjir ini, biasa penyakit ispa, gatal-gatal itu meningkat. Posko kesehatan sudah disiapkan juga, Pak? Sudah ada di Puskesmas, tapi dia mobiler dan jalan keliling. Saat ini air banjir mulai berangsur surut, meski di beberapa bagian masih tergenang. Tim Liputan, Kompas TV, Musirawas, Sumatera Selatan.